Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, kami akan upload video proses pembuatan bot kontainer dari rangka besi hollow galvanis yang dikombinasikan dengan kertas sheet dan beberapa desain modifikasi ciri khas dari kami ya, Wonder Tasik, yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kalian. Oke, seperti apa proses pembuatan bot kontainer ini? Silakan simak proses demi prosesnya dan usahakan tonton sampai selesai tanpa di skip, oke? Rangka bot kontainer ini dibuat 100% menggunakan besi hollow galvanis, tentunya ini yang anti karat ya, dengan berbagai macam ukuran sesuai dengan fungsi dan kegunaan untuk bagian-bagian bot kontainer ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, rangka badan bot ini menggunakan besi hollow ukuran 40x40. Dan untuk rangka jendela ini, kita menggunakan besi hollow berukuran 20x40 ya, yang diberi profil hollow 1,5x1,5 cm. Karena nanti jendela ini akan kita plafon ya, nanti dipasangi plafon gipsum. Bot kontainer ini kita desain dengan dua muka dan memiliki dua jendela. Masing-masing muka depan mempunyai satu jendela aktif yang nantinya bisa dibuka tutup. Kita menggunakan gas ring pintu belakang ini ya untuk mobil Grand Max. Karena ini pintunya lumayan berat, kita menggunakan plat Acer galvanis yang ukuran 1 mili. Ditambah lagi nanti beban plafon ya. Sebelumnya sudah kita coba pakai gas ring yang biasa yang bebannya 100 N ya kalau nggak salah. Namun tetap tidak kuat, akhirnya kita pakai yang untuk mobil seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses pengecatan. Terlebih dahulu kita akan cat dasar dulu ya, kita cat dasar epoxy di sini. Meskipun ini plat galvanis tapi tetap kita akan cat epoxy ya, biar hasilnya lebih maksimal. Daya rekat catnya akan menjadi lebih kuat. Dan finishingnya kita menggunakan cat akhir warna hitam dop. Seperti yang teman-teman lihat ya, boot ini kita modifikasi dengan variasi plat bending seperti ini. Dan juga nanti kita akan kasih kaca ya di setiap jendela-jendela mati itu. Biasanya kebanyakan model boot dari bahan baja ringan yang dilapisi dengan bahan atau dari atap spandek pada bagian lapisan luarnya. Namun klien kali ini minta agar dibuatkan boot kontainer bukan model yang seperti itu. Jadilah kita sepakat modelnya seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang tatakan untuk meja sajinya ya. Di sini kita merekatkannya, kita menggunakan double tip 3M yang foam. Ini kuat juga ya rekatannya. Dan untuk top table-nya kita menggunakan multiplex 9 mili yang dilaminasi dengan kertas sip yang bermotif kayu seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan plafon. Rangka plafon ini kita buat kotak, jadi disesuaikan dengan bentuk boot ini. Namun dilebihi 50 cm dari badan boot, tapi hanya bagian muka depan saja ya yang dilebihi. Kemudian kita pasang lisplang. Lisplang ini nanti berfungsi sebagai untuk penyimpanan logo ya, nanti logo perusahaan disimpan di lisplang itu. Dan selanjutnya kita pasang kombinasian dari papan lisplang GRC ya, yang sudah kita cat dengan Mowilek seperti ini. Jadi list atasnya ini kita sekelilingnya kita pasang dengan kombinasian papan GRC. Kita skrup menggunakan skrup baja yang berukuran 1,5 cm ya untuk pemasangan lisplang GRC ini. Dan untuk dinding bagian luar kita menggunakan kombinasi kayu multiplex 9 mili yang dilaminasi dengan kertas sip. Nanti bagian yang dilaminasi ini ya posisinya berada di dalam, jadi yang luar cukup kita cat hitam saja. Untuk kode dan tipe serat kayu dari kertas sip ini bisa teman-teman lihat ya, ini Sonoma White. Banyak sekali model dan tipe dari kertas sip ini, dan penggunaan dan pengaplikasian dari kertas sip ini sangatlah mudah ya, sangat cocok untuk kita sebagai bengkelas karena ini sudah dilengkapi dengan perekat, jadi kita tinggal menempelkannya saja ke bagian atau permukaan dari kayu multiplex ini. Dan jangan lupa untuk proses penempelannya kita lebihi
1 atau 2 cm ya, biar nanti tidak kurang atau tidak tekor. Dan untuk lebihnya kita bisa potong seperti ini menggunakan cutter. Kemudian kita pasang dindingnya di bagian luar seperti ini, kita sekrup. Kemudian kita pasang juga pintunya ya, ini pintu utamanya. Bagi teman-teman yang ingin tahu proses cara pembuatan pintu sliding dan pintu swing ini, bisa kalian lihat di daftar video Welder Tasik, karena sudah kita upload di minggu kemarin ya, lengkap dengan cara tutorial pemasangan dari kertas zip ini. Kemudian kita pasang dinding dalam ya, menggunakan multiplex 9 mm juga yang dilapisi dengan kertas zip. Kita sekrup dari luar, dan bagian ini nanti akan rapat di tembok ya. Kita pasang semua jendela dan gas springnya. Sebelumnya sudah kita setel tadi, jadi kita tinggal memasangnya dan tinggal menyekrupnya. Gas spring ini bisa teman-teman dapatkan atau beli ya di toko onderdeal mobil atau di toko-toko aksesoris spare part mobil. Modelnya banyak, sesuai dengan tipe jenis mobilnya, bisa yang panjang, pendek juga ada. Khusus untuk jendela-jendela yang berbeban berat. Selanjutnya kita pasang lantai kayunya ya. Ini dari blok bor yang berukuran 18 mm. Kita pasang menggunakan skrup yang berukuran 3 cm. Kita pasang yang sebelahnya lagi skrup, jadi ini langsung skrupnya ke rangka bagian bawah. Dan boot ini sudah kita lengkapi dengan meja-meja ya, sama kita buat dari besi hollow dan juga kita kombinasikan dengan kayu multiplex yang dipinishing dengan kertas zip. Oke kawan-kawan, di sini kita sedang memasang rel dan roda geser. Fungsinya ini nanti untuk meja yang bisa digerakkan maju mundur. Jadi ketika berjualan, meja ini bisa digerak geser ke depan atau keluar, sehingga ruang di dalam booth ini menjadi sedikit bertambah lebar untuk menghasilkan ruang gerak yang nyaman ketika nanti berjualan. Jadi bertambah lebar setengah dari ukuran meja itu. Rail ini kita buat sendiri atau custom sendiri ya. Jadi pemasangannya kita seperti ini, kita tinggal sekrup ke rail bawah. Kemudian kita pasang pengunci untuk meja ini agar nanti tidak lepas keluar. Untuk pengamannya kita juga pasang skrup di bagian dalam, jadi tidak hanya di bagian luar saja yang kita pasang skrup ya. Oke, selanjutnya kita pasang aksesoris berupa lampu penerangan ya. Ini di dalam kita pasang lampu tipe downlight. Kita kasih lubang ya menggunakan gergaji. Karena ini gipsum jadi mudah ya, kita gergaji aja. Kita pasang downlight ini 4 buah lampu di dalam ya, biar di dalam terang. Oke teman-teman, proses instalasi di bengkel ini sudah jadi ya. Jadi kita nanti tinggal bongkar lagi untuk proses pengirimannya. Ini kebiasaan kita ya, sebelum kirim jadi kita selalu diinstalasi dulu di bengkel, supaya nanti di lokasi tidak lama dan untuk proses pemasangannya cepat. Jadi kita instalasi di bengkel sebelum dikirim. Oh iya kawan-kawan, ada yang kelewat. Untuk atapnya kita pasang di bagian belakang lispang ini. Bahannya dari baja ringan dengan atap spandek dan posisinya miring ke belakang seperti ini ya. Nanti airnya mengalir ke talang, karena bagian yang ujung rangka plafon tadi sudah kita pasangi talang terlebih dahulu. Jadi tinggal kita pasang pipa pembuangannya ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi. Beberapa bagian boot sudah kita pasang dan sudah beres ya seperti ini. Kita hanya tinggal memasang
logo untuk bagian luarnya ya. Nanti kita pasang logo perusahaannya ini di bagian bawah atau di bagian meja ini, dan juga di bagian atas kita pasang dua logo. Saya ingatkan sekali lagi ya kawan-kawan, untuk interior bagian dalam kita menggunakan laminasi atau pelapis dari kertas sip, pelapis berbahan PVC terbaru ya, yang proses pengaplikasiannya sangat mudah dan hasilnya juga sangat rapi. Saya merekomendasikan ini buat teman-teman bengkelas ya, jikalau ada pekerjaan yang berkombinasi kayu seperti ini ya. Dan yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, selanjutnya kita pasang logonya. Rangka logonya kita buat dari holo seperti ini. Kita sekrup ya rangkanya dulu. Untuk bagian luar kita menggunakan akrilik yang ditempel dengan stiker berlogo. Dan untuk penempelannya kita menggunakan double trip 3M seperti biasa. Dan juga dipasangi variasi lampu LED strip seperti ini ya. Jadi tampilannya menjadi cantik. Dan kemudian kita pasang logo bagian atas juga ya, sama. Pemasangannya sama seperti yang bawah. Kita memakai double tip dan juga sekrup. Dan akriliknya ini sudah kita pasangi lampu juga, lampu LED strip. Oke teman-teman, seperti ini ya, kita nyalain lampunya. Oke, jadi ini ya kawan-kawan, merek dagangnya Nyegerin. Buat yang di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, silahkan bisa datang ke toko apotek Lawang Sehat ya, di Awipari Cibereum. Kalian bisa menikmati minuman sehat milsek kekinian dengan berbagai varian rasa, dan harganya pun sangat terjangkau. Jadi buat teman-teman yang habis kerja dan kebetulan haus ya, silahkan mampir untuk beli minuman dari produk Nyegerin ini. Oke kawan-kawan, sampai di sini. Semoga dari pekerjaan kami kalian dapat memahami dan dapat inspirasi untuk pekerjaan di masa yang datang. Pada dasarnya kita masih belajar, jadi silahkan isi saran dan pendapatnya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Share ke medsos kalian ya, agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.